Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Kes Panko, SPRM sudah panggil bekas Menteri Kewangan tahun 2020 hingga 2021. Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merakam percakapan bekas Menteri Kewangan yang terbabit dalam kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Spenko Sdn Bhd bagi tempoh 2020 hingga 2021. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata kes membabitkan Spenko masih dalam siasatan dan akaun terbabit masih dibekukan. Menurutnya, ramai saksi yang sudah dipanggil memberi keterangan dan tidak menolak akan memanggil sesiapa saja yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Kita sudah merakam keterangan bekas Menteri Kewangan namun bekas Perdana Menteri ketika itu belum dipanggil memberi keterangan. Kita serah kepada pegawai penyiasat di mana jika ada keperluan akan memanggil bekas Perdana Menteri itu untuk memberi keterangan. Katanya, ditemui pada Majlis Konvensyen Pegawai Integriti Bertauliah kali ke-10 Dewan Tunu Sin On Pusat Dagangan Dunia hari ini. Azam berkata menjadi tanggungjawab beliau sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk melaksanakan kerjayanya berdasarkan undang-undang, aduan dan tomahan yang diterima pihaknya. Buat masa ini, ia adalah tanggungjawab saya di mana apa saja yang diberi aduan kepada kami akan disiasat, katanya. Mengulas lanjut, Azam berkata siasatan kes Penko kini menjurus kepada kontrak pemerolehan antara 2020 hingga 2021. Sehubungan itu, katanya pihaknya sudah merakam percakapan Menteri Kewangan ketika itu selain tidak menolak kemungkinan melakukan prosiding sama ke atas bekas Perdana Menteri bagi tempoh sama. Kita tidak menolak kemungkinan akan memanggil pihak yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan, tetapi setakat ini belum lagi rakam percakapan bekas Perdana Menteri.